Oke, kembali lagi kita di Total Football Game. Ya, bola dibawa sama bocil Total Football ini. Ya, di otak-atik dia, serangan cepat di sisi kiri pertahanan. Ya, diumpan lambung dan bola mental ke kiper. Kiper, aduh, gol! 1-0 untuk kemenangan. Gila sekali mainnya. Sananta mengompor bola, kasih ke Mark Lok kasih ke Arhan di sebelah kanan, ada Kambuaya, Sadil angkat bola, aduh direbut sama bocil Total Football ini. Ya, dapat lagi sama Arhan, umpan pacu saja, ada Sadil angkat bola, tersentuh sama back lawan bocil Total Football. Ya, lepas lagi serangan dari PAU 9 FC berisikan pemain timnas Indonesia, full timnas Indonesia. Menyala Garuda, menyala timnasku. Ya, lemparan ke dalam untuk PAU 9 FC, ada Sananta, coba kotak atik. Sananta sendirian, dikasih ke Witan, Witan terlambat. Ah, dapat lagi Marcelino, tendangan. Hai. Entah apa yang kamu pikirkan Marcelino. Ya, tendangan sudut aja untuk PAU 9 FC ini. Oke, dimulai. Yuk, bola diangkat. Aduh, dipatahkan sama back bocil Total Football CR7 bocil tampan ini. Ya, dibawa bolanya, otak-atik dikasih rainbow flick. Iya, asik, diputus sama Jordi Amat, kasih ke Witan. Witan lihat Sananta, apakah offset? Iya, offset saudara-saudaraku. Tendangan bebas saja sama bocil tampan ini, bocil Total Football ya. Oke, kasih dia ke tengah, ada pemain depan di sana, coba tendang. Aduh, dipatahkan oleh Ekam Bagot. Ada Sadil coba kasih ke Sananta, duet dia. Aduh, dipotong lagi sama back bocil tampan ini. Ya, kasih umpan lambung ke pertahanan PAU 9 FC, kasih ke Marcelino. Marcelino lihat Witan, Witan mulai bergerak, dikasih umpan melengkung membelah samudra. Ya, Sananta kasih umpan pacu sama Sadil. Aduh, dipotong saja ya. Dapat lagi sama Witan, kasih ke Sananta dan gol. Satu sama, gol penyimbang itu datang untuk PAU 9 FC yang beranggotakan pemain timnas kita ya. Bola diumpan lagi, satu sama. Stadion mulai bergemuruh. Wow, dipotong saja sama Arhan Asnawi ternyata. Silakan ya. Aduh, dipotong lagi sama pemain PAU 9 FC. Aduh, dapat lagi sama bocil tampan ini. Ya, dipotong Elkan Bagot kasih ke Marcelino. Marcelino kasih ke Witan, Witan kasih ke Arhan, Witan mengejar, bola terlepas, dipotong saja, dapat lagi sama Arhan. Ada Kambuaya di sana, nggak dapat. Ya, Asnawi coba lari ke belakang ya, ada bocil Total Football. Waduh, dikasih umpan manis manja dan gol dicetak pemain dari bocil tampan, Dobing namanya. Apa itu pemainnya? Oke. Sananta kasih ke Marcelino. Marcelino otak-atik. Mark Lok lihat ada Sadil di sebelah kanan. Sadil cari bola, lihat ada overlap dari Arhan. Aduh, dia menipu ternyata. Asnawi ternyata itu tadi nggak jadi dikasih sama Sadil. Aduh, umpan 1-2. Sananta dengan Marcelino terlepas, dapat lagi Marcelino. Marcelino kasih Sananta coba taktik. Aduh, ditendang kaki kiri. Aduh, dapat oleh kiper ya sama bocil tampan ini. Sekarang tendangan penjuru, tendangan pojok, tendangan corner kick, terserah. Diangkat saja sama pemain PAU 9 FC. Ada Jordi Amat, tidak ketendang saudara-saudara. Babak pertama berakhir begitu saja, permainan 1-0. Oke, babak kedua dimulai. Bola bersama PAU 9 FC yang beranggotakan pemain timnas Indonesia ini ya. Dikasih ke Kambuaya, ada Egi udah masuk ya. Dikasih ke Sadil lihat teman.
ada Nathan, Coaon, dan gol, begitu cantik gol Nathan Coaon ini guys. Ya, buat sana permainan imbang ya. Ya, strike udah masuk juga menggantikan Sananta. Kasih ke Arhan. Arhan ada Egi di sana, otak-atik Egi ke 9. Ya, kasih ke Arhan lagi, Egi lagi, otak-atik lagi, kasih ke Nathan. Nathan terlepas, ada Arhan. Arhan kasih umpan lambung ke Egi. Egi lihat teman, ada Sadil. Sadil coba back heel ke belakang, enggak kena. Ya, dapat lagi sama Tom Haye. Tom Haye kasih Nathan. Nathan ada strike, sebuah tendangan keras strike. Aduh, dapat oleh kiper. Tendangan penjuru aja buat Pauh 9 FC, guys. Ya, Arhan coba kasih angkat bola. Aduh, dipotong saja sama back lawan. Ah, dapat lagi sama pemain Pauh 9 FC. Di sana ada strike, ditendang. Egi Maulana Fikri, bolanya mental. Ada Nathan. Nathan kasih ke Tom Haye. Kemaya otak-atik. Aduh, ngapain dia? Aduh, dipotong saja ya. Dapat lagi sama Pauh 9 FC. Potong lagi, rapat juga pertahanan bocil tampan, bocil total football ini. Iya, otak-atik ke belakang, kasih ke Hernando dulu. Hernando kasih bola datar. Iya, ada Tom Haye di sana. Tom Haye kasih ke Jordi Amat. Jordi Amat ke Arhan. Arhan terlepas. Iya, dapat lagi diserang balik sama bocil tampan, bocil total football ini. Iya, dari sebelah kanan dia coba rainbow flick ya. Aduh, begitu susah ya untuk kembali ke permainan. Skor masih 2 sama. Tendangan penjuru buat bocil tampan, bocil total football ini, diangkat bolanya, dapat oleh Jordi Amat. Ada di sana Sadil, otak atik. Aduh, dia lihat strike sendirian, strike lihat ada Egi di sana. Egi coba berlari, kasih rainbow flick dan umpan mendatar. Kita lihat strike, goal. 3-2, comeback again. Dari Pauh 9 FC berkat umpan rainbow flick dari Egi Maulana Fikri, si Messi dari Indonesia. Egi kelok 9 ya. Bergetar gawang bocil tetap football ini. Kita lihat dia coba lagi merangkai serangan, diputus saja. Ada Egi kasih ke Tom Haye. Tom Haye lihat strike. Aduh, dipotong sama bocil tetap football. Waduh, dikasih bola lambung, ditenangkan saja sama Hernando Ari, saudara-saudara. Ditenang sama Hernando Ari, kasih ke Arhan. Arhan lihat Egi berlari lagi. Egi kasih umpan pacu, dipotong saja, enggak terlalu jauh dari jangkauan Rafael strike. Wow, dapat lagi Arhan, kasih ke Tom Haye. Nathan Joe ternyata, aduh, putus, enggak sampai ke strike. Waduh, dia otak-atik, waktu udah mulai genting. Aduh, kita lihat apakah Pauh 9 FC berhasil memenangkan dari comeback goal streak tadi ya. Lempar ke dalam aja untuk Pauh 9 FC. Semakin tegang ya permainannya. Nathan Joe kasih ke Egi. Egi berlari, kasih umpan mendatar. Iya, streak. Kayaknya ini tendangan terakhir ada streak. Ya, benar saja. Dan permainan berakhir.